Helena Lim, dikenal sebagai Crazy Rich P.I.K.E., adalah seorang wanita yang telah membangun kekayaan melalui berbagai es. Helena adalah seorang pengusaha sukses. Dia memiliki bisnis minuman diet bernama DIAZLIM Official Fibra Sehat. Helena juga memiliki bakat di bidang musik. Dia telah merilis single lagu berjudul Pasah yang tersedia di platform musik seperti Apple Music, iTunes, dan Spotify 2. Helena adalah seorang konten kreator yang aktif membuat konten di media sosial Instagram. Dia juga memiliki kanal YouTube sendiri 2. Helena memulai karir sebagai marketing bank di Medan sekitar tahun 1996. Dari pekerjaannya itu, ia bertemu dengan seorang nasabah yang menyimpan sejumlah uang dolar dalam bentuk deposit. Dari sana ia pertama kali melakukan penukaran dolar ke rupiah dan sebaliknya. Helena ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai manajer PT KISE, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang penukaran mata uang satu. Namun, Helena Lim saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IOP PT Timah TBK tahun 2015 sampai tahun 2021. Kejaksaan Agung telah menyita kekayaan Helena Lim berupa uang tunai sebesar 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau sekitar 23 rupiah. 4 miliar 1. Meski demikian, Helena Lim tetap menjadi sosok yang menarik perhatian publik dengan gaya hidup mewahnya. Dia dikenal sebagai pecinta barang-barang seni dan mengoleksi berbagai tas bermerek serta mobil mewah satu.